Di tahun 2018, pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengalokasikan anggaran dana pembangunan bagi kelurahan layaknya dana desa. Sayangnya alokasi anggaran tersebut belum bisa direalisasikan. Seperti yang dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tabalong, Mahdi Nor, anggaran tersebut memang belum bisa direalisasikan karena pemerintah harus menggeser sejumlah anggaran kegiatan akibat berkurangnya dana transfer daerah sebesar 48,3 miliar rupiah. Selain itu, dana pembangunan kelurahan juga belum memiliki payung hukum dan SOP. Dana pembangunan bagi kelurahan dianggap bukan kegiatan wajib yang hanya dilaksanakan apabila pemerintah daerah memiliki keleluasaan keuangan. Kita ini akan mengalami penurunan pendapatan dana transfer. Nah, karena ada penurunan pendapatan itu, maka keleluasaan APBD kita, keleluasaan fiskal kita ini kan menjadi tertekan. Nah, karena kondisi kita tertekan, sementara produk hukum dan SOP-nya belum jadi, maka melalui tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tabalong itu diambil kesepakatan bahwa untuk tahun 2018 kebijakan kita geser dulu untuk dimanfaatkan kepada kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat, yang lebih menjamin kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong. Mahdi menambahkan saat ini segala kegiatan pembangunan di kelurahan masih ditangani satuan kerja perangkat daerah seperti Dinas PUPR dan Disperkim. Sedangkan alokasi bagi dana kelurahan hanya bersifat pelayanan, bukan kegiatan yang bersifat fisik. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan. Muka sana kan...